malam-malam naik motor. Udah kayak lagi pacaran dulu. Dan di sini terlihat ya nampaknya Pak Arjuna mau jalan-jalan sama Bono. Di sini terlihat Pak Arjuna membonceng Bono. Nah, Jun, ngomong dong. Dan di sini kalian bisa lihat ya Bono berusaha menghibur Pak Arjuna, tetapi Pak Arjuna masih terdiam. Kalau perlu teriak. Teriak. Tapi tiba-tiba ada mobil yang mengklakson motor mereka. Tentu saja Pak Bono pun jadi kaget dan lalu teriak-teriak. Sementara itu di sini terlihat Novia yang nampaknya lagi sakit kepala. Ya bisa jadi memang benar-benar hamil muda. Apa kita ke dokter aja ya, saya? Dan tentu saja Mama Esti pun jadi khawatir melihat keadaan Novia. Ya pastinya Novia juga pasti kecapean. Aku kayak istirahat di kamar aja deh. Ma, kita ke kamar dulu. Kemudian Jeffrey pun membawa Novia ke kamarnya. Ya tentu saja harapan kita semua Novia benar-benar lagi hamil. Iya, Ma. Sementara itu di sini terlihat Tami yang berada di rumah sakit dan sepertinya ada seseorang yang masuk ke ruangannya. Suster ya? Dan sepertinya ini adalah Bagas. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Bagas kepada Tami? Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dan semakin menegangkan. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye. Loh, kenapa terlambat bebenya? Hah? Kenapa terlambat?